lagi satu ini. Ih, besok habis. Jam 11 kan mau udah berangkat. Kalian ngobrol itu kedengaran. Itu pasang itunya udah dicek sama si Esa nanti. Oke. Tadi sorry, tadi kepotong ya. Jadinya pada kesempatan ini kita akan live seperti yang tadi aku udah bilang bahwa kita akan live bersama Kak Grace, yaitu owner dari Kopi Megis dan Kak Hasu. Jadinya Kopi Megis itu adalah kopi yang dijual dalam bentuk saset dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk biji, dan juga ada juga dalam kahasu, yaitu kopi dalam bentuk minuman literan, ada yang 1 per liter, ada juga yang 250 ml. Dan sekarang kita akan live bersama Kak Grace, yaitu ownernya langsung, dan kita akan bicara tentang bagaimana dia bisa sampai di titik sekarang, bagaimana dia bisa menjadi kayak seperti saat ini. Jadinya bentar lagi kita akan menunggu, maaf ya, dari tadi menunggu. Jadinya bentar lagi kita akan bersama live bersama Kak Grace, dan kita bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana Kak Grace ini bisa dari titik nol dan sampai sekarang. Sinyal hilang. Sinyal hilang. Cik, matiin itu ini, Cik. Cici jangan terhubung, Cik. Apa sih? Kamu buka IG ya? Terus kamu buka yang ini. Ini lemot. Bentar ya. Oke. Sebentar lagi ya. Beberapa menit lagi kita udah mulai. Buruan sih, buruan, aku butuh. Aku butuh sarang. Aku lupa apa. Dia orang apa bukan? Oke. Satu menit lagi kita akan mulai ya. Jadinya oke. Saya memiliki sebuah kesalahan signal, sebentar ya. Lagi ngamuk, lagi berantem. Lagi. Apa?
Okay. Sekarang orangnya sudah datang dan saya akan langsung memulai. Bentar, bentar. Nah, deh. Halo, Kak. Halo. Halo, Kak Grace. Hai, kedengeran nggak suaranya? Apa kabar? Baik. Ya, sorry, telat. Kedengeran. Halo? Halo, ya. Gimana? Iya. Jadinya yang kita mereka juga ini kita mau membahas bagaimana kakak bisa mengembangkan bisnisnya dari nol dan sampai dari sekarang. Dan sebelumnya bisa diperkenalkan dulu. Produknya ada dua. Ngomongnya pakai oh nih. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Nah, produknya ada dua. Yang pertama Megis. Megis itu supply biji kopi dari seluruh Indonesia. Terus yang kedua itu ada minuman kopi susu. Jadi buat yang senang kopi susu bisa cobain juga, namanya Kahasu. Kopinya ya dibikinnya pakai kopi Megis. Dan kita pakai nggak pakai creamer. Jadi emang lebih sehat sih harusnya dibandingin yang pakai creamer. Gitu. Mulai bisnis itu kalau Megis 2018 awalnya gara-gara Megis 2018 Kahasu 2019. Mulainya gara-garanya emang dari kecil senang kopi. Terus 2018 itu ceritanya aku ini apa berhenti kerja, terus dapat kesempatan buat mulai bisnis kopi. Jadinya mulai deh tuh bulan April 2018 nih, waktu itu mulai juga kebiasaan aku tuh mulai dulu baru mikir kan. Jadi pada saat mulai Megis pun nyari jualan dulu, terus tau ada yang beli baru bingung mau pakai logo apa. Jadi waktu itu pas jualan tuh Megis belum muncul, baru muncul setelah ada pembeli. Itu kalau Megis. Kalau Kahasu yang kopi susu itu mulainya di April, April 2019. Itu karena bazar kita bikin biar produknya banyak, waktu itu kita bikin juga kopi susu. Jadi segala macam produk kopi kita masukin termasuk kopi susu. Dan waktu itu masih mereknya Megis. Tapi akhirnya kami rubah namanya jadi Kahasu supaya ada pembeda antara Megis sama Kahasu gitu. Kalau kayak apanya, kayak timeline-nya dari awal mulainya sampai sekarang bagaimana kak? Timeline apa nih maksudnya? Mulainya kayak bagaimana bisa? Oh ya itu karena emang awalnya senang kopi, terus dapat kesempatan. Dapat supplier kopi juga pertama kali, jadi sekalian jualan. Jadi emang senang, emang awalnya senang tapi bukan pecinta ya. Jadi emang cuman demen minum kopi aja. Terus ya udah dapat kesempatan jualan. Lalu dalam ke bisnis kakak ini yang kakak lewatin dari Kahasu Megis, hal tersulit apa yang hal tersulit itu jualan, karena memang kan pasarnya kopi sekarang udah banyak banget. Terus yang jual biji kopi juga banyak. Jadi awalnya kalau Megis tuh sebenarnya bingung mau kemana arahnya, terus mulai mengerucut ke fokus sama kopi-kopi Indonesia. Terus itu 2018. 2018 tuh masih bingung mau jualannya gimana. Terus 2019 sudah mulai fokus sama fokus jualan kopi Indonesia aja. Jualan kopi Indonesia,
Terus ya mulai jualan juga selain biji kopi, itu juga masuk ke kapsul Nespresso, kopi kapsul Nespresso. Jadi kalau yang punya kopi mesin kopi Nespresso tuh bisa ke Megis. Soalnya Megis punya kopi kapsul Nespresso yang kopi Indonesia. Dan yang susahnya, oh sorry, yang susahnya itu karena aku nargetinnya kan mau masuk ke kafe-kafe kan Megis. Jadi jualannya lumayan susah karena biasanya kafe itu sudah punya existing supplier, sudah punya existing customer yang kalau mereka harus ubah kopinya, resiko mereka adalah akibatnya itu ada dua pilihan. Pelanggan makin banyak atau kehilangan pelanggan. Yang repot kan kalau kehilangan pelanggan kan. Itu jadi kesulitannya meyakinkan kafe untuk mengganti kopi ke Megis. Kecuali memang benar-benar si kafe itu punya masalah dengan existing customer, atau memang ngedeketin orang dari awal dia baru mau bikin kafe, itu yang paling gampang. Paling susah yang replace existing ini sih, existing custom vendor gitu. Oh, iya, kalau Kak Hasu susahnya ya ini cari diferensiasi dari sekian banyak produk, apalagi udah ada pemain-pemain besar kan. Makanya aku coba bikin item yang memang belum banyak di pasaran dan bikin strategi aja. Jadi misalnya kayak kemarin tuh sekarang sih bukan kemarin, baru sebulan terakhir ini kita rutin bundling sama produk-produk lain yang kebanyakan homemade. Jadi tujuannya untuk, sebentar ya, mau persin. Jadi tujuannya itu saling support sih. Jadi beberapa juga emang yang tadinya belum mulai bisnis jadi mulai bisnis. Saling support sama kita barter customer jadinya. Memperluas ini ya, memperluas target market. Mereka dapat dapat marketnya aku dapat Kak Hasu dapat marketnya mereka. Oh, nih Kak, ada pertanyaan dari Nata Leoni. Kalau background Kak sendiri apa memang? Backgroundnya itu aku lulusan S1 Teknik Industri dan Sistem Informasi. Jadi sebenarnya kalau dari kuliah nggak nyambung, terus lumayan lama, sekitar 5 tahun itu di dunia industri yang hubungannya sama pabrik. Nah pas 2018 berhenti kerja itu, ya itu kerjaan terakhir aku di dunia industri, yang kerjaannya itu ke pabrik-pabrik sama mesin-mesin gede, sama debu segala macam gitu. 2018 tuh stop. 2018 April tuh udah stop, baru mulai masuk ke dunia kopi gitu. Terus itu kan kakak pernah bilang untuk kafe-kafe susah dan harus menjadi, maksudnya kopinya itu harus berbeda, dan dia motivasi itu apa yang maksudnya kayak kakak pokoknya ini harus kejual. Motivasinya ini rada mau yang idealis apa mau yang personal? Kalau yang personalnya sih sebenarnya karena aku kan ibu tunggal, anakku ada dua, jadi mau kerja kantoran lagi udah males, udah nggak pengen lagi kan, udah males tuh kerja macet di jalan 1-2 jam, pulang 1-2 jam, terus jam 9 sampai jam 5 harus standby. Kalau ini kan emang, walaupun sebenarnya punya usaha sendiri itu nggak lebih santai sih, lebih sibuk, kayak kadang-kadang juga weekend, Sabtu Minggu juga kerja. Jadinya ya itu sih alasannya, ya karena nggak ada pilihan gitu, kayak nggak bisa balik lagi dan harus maju dan harus berhasil, apapun yang, ya gimana caranya mesti bisa gitu. Dan aku lihat juga nggak cuma itu sih, jadi aku juga lihat bahwa kopi Indonesia ini kan lagi naik ya,
dan kualitasnya juga udah membaik. Terus penggemar kopi di Indonesia juga semakin meningkat. Dan minum kopi sekarang itu udah jadi gaya hidup dan bahkan kayak rutinitas yang pagi-pagi kalau belum ngopi tuh belum bisa kuliah atau belum bisa kerja, benar nggak? Jadi kayak orang tuh udah menyempatkan, udah pokoknya udah kayak ketanam di otak tuh bahwa kalau belum ngopi belum bisa produktif gitu. Nah makanya itu yang aku lihat, pasar kopi untuk saat ini lagi meningkat, jadi nggak mungkin nurun juga. Makanya itu yang aku lihat ini kesempatan bagus untuk jualan kopi, baik yang kopi biji atau kopi kapsulnya sama kopi minumannya yang kopi Magis dan Kahasu. Gitu. Kalau ya kakak kan mulai bisnisnya itu kayak belajar dari pengalaman atau belajar dari orang lain. Ikut belajar dari pengalaman. Jadi dan dari kecil sebenarnya aku pengen banget punya bisnis, punya usaha sendiri, tapi terus terang kan kepentok sama modal. Jadi aku mulai dengan apa yang aku bisa dan belajar dari pengalaman itu. Awalnya memang, jadi sebelum ini aku pernah bikin juga toko sepatu online yang modelnya tuh kayak Zalora baju, tapi ini khusus untuk sepatu. Tapi kan 2014 sampai 2017 kalau nggak salah. Tapi itu gagal. Dan waktu itu komunitasku itu lebih banyak dari asosiasi e-commerce Indonesia. Jadi belajarnya itu lebih ke marketplace, lebih secara e-commerce. Dan ternyata itu untuk jualan sepatu online aku belajar nggak berhasil. Terus 2018 tuh waktu itu belum ketemu komunitas. Jadi belajarnya itu benar-benar otodidak, dari yang nggak ngerti kopi sama sekali, dari yang nggak bisa minum kopi pahit, itu belajar sama supplierku. Sampai supplierku yang akhirnya jadi teman, yang sebenarnya teman juga sih, dia bilang ini, lu yakin mau minum kopi hitam? Dia bilang gitu. Ya iya, mau gimana gitu kan. Kita ada istilah di dunia kopi itu cupping. Jadi kalau mau jualan kopi ke kafe-kafe itu ada cuppingnya atau testing. Kalau di wine kan wine testing ya. Nah itu kita nyobain kopi. Nah waktu itu aku ingat banget, aku tuh kalau minum kopi minimal harus pakai susu, atau kalau mau kopi hitam harus pakai gula. Nggak bisa kopi pahit aja tuh udah nggak bisa aja, nggak ketelen, nggak enak menurut kamu. Dan waktu aku bilang sama supplierku, gue mau cupping kopi-kopi biar bisa jualan, gue bilang gitu. Terus ya dia ketawa aja, lu yakin mau minum kopi hitam? Ya mau gimana gue mau jualan kalau nggak ngerti kopi kan nggak bisa kan. Sedangkan kopi itu kalau Arabica kayak rasanya, cita rasanya tuh kaya banget, kayak ada fruity, coklat, ada kacang, macam-macam, vanilla, strawberry, apa segala macam, tergantung jenis beansnya. Jadi ya mau nggak mau aku harus nyambung dong. Kalau misalnya ngobrol sama barista atau yang punya kafe nggak ngerti kopi kan, mana dia mau percaya gitu. Terus deh gitu, akhirnya terus 2019 ikut barista training biar ngerti cara pakai mesin kopi yang bener tuh gimana. Itu juga 4 minggu berturut-turut kita overdosis kopi, karena dari selama 4 jam itu nggak berhenti minum kopi. Jadi kelar training tuh kayak gue udah muak sama kopi udah kita cari makanan lain gitu. Terus karena trainernya juga masih lebih kecil, jadi waktu itu aku berdua sama temanku cewek, karena trainer lebih kecil dari aku, dari kita suka bicara, udahan ya capek nih. Tapi ya mau gak mau ya itu perjuangan, maksudnya ya harus diinin ya. Di saat yang lain pacaran ya pacarannya mau mesin kopi sama laptop kayak gitulah kalau weekend gitu. Yeah. Oh, berarti kakak kayak ini kayak dari sebelumnya yang stok kopi yang menggunakan gula. Iya, mau nggak mau. Kalau ngantar diketawain dong. Tapi kopi hitam tuh unik sih, Drew, karena ada jenis wine kopi yang kalau kamu minum tuh ada perpaduan antara wine sama kopi. Itu. Oh.
Biasanya kalau wine coffee itu yang ada Ada rasanya. Ada bukan rasa ya, kayak hint wine. Jadi waktu kamu seduh, kamu minum, itu ada hint wine-nya. Tapi nggak ada alkoholnya. Iya, boleh dicoba. Di Magis ada loh. Lalu kayak dengan apa namanya, dengan yang kakak sudah jalani sekarang, peningkatan apa yang dia kamu lakukan dengan adanya franchise atau cabang baru? Kalau franchise belum, tapi bukan belum ya. Kalau lihat sekarang kayak lebih ke reseller, tapi bukan berarti nutup kesempatan untuk franchise ya. Kita juga nyari sih untuk franchise, kalau ada orang-orang yang mau tuh bisa kontak ke kita juga untuk yang minuman kopi susunya. Jadi kalau yang sekarang sedang kita lakukan untuk meningkatkan penjualan, kalau Magis itu lebih ke kapsul kopi untuk mesin espressonya. Terus kita juga masuk ke kafe-kafe yang bisa bikinin blend sesuai dengan permintaannya si kafe. Terus kalau itu untuk Magis. Kalau untuk Kahasu itu sekarang kita juga punya botol 1 liter. Terus mulai mengembangkan market dengan cari reseller dan buka kesempatan juga untuk yang mau buka franchise. Oke kak, jadinya coba kak, mungkin ada yang gimana? Ada yang kak, contoh-contoh. Pertama, oh, orang yang mulai bisnis dari nol atau kalau mau mulai bisnis mulai aja, nggak usah. Nggak tahu ya kalau ya mulai aja, jangan maksudnya nggak ada modal atau nggak bisa apa segala macam. Ya aku juga dulu mulainya nggak pakai modal yang gimana, modal pasti ada tapi bukan berarti harus pakai modal yang ratusan juta, puluhan juta. Mulai aja dulu dari yang ada, dari misalnya bisa dropship ya dropship gitu kan. Nggak harus punya store dulu, mulai itu dari dropship, nanti kan pelan-pelan bisa dikembangin gitu. Okay, yang ya, mau beli buat Magis untuk biji kopi atau kapsul Nespresso-nya atau buat yang minuman kopi Kahasu, WA aja langsung ke 0819-3222-5532 atau bisa juga ke Instagramnya @magiscoffee @kahasukopi atau cari juga di Tokopedia juga ada dua-duanya, Magis M-A-G-Y-S ya, Magis tuh M-A-G-Y-S, terus kalau Kahasu K-A-H-A-S-U kopi. Iya, makasih. Sama-sama. Ya, sukses selalu. Sama-sama. Sukses terus, Kakak. Aduh, makasih ya, Drew. Terima kasih, Kakak. Tuhan berkati juga. Dadah. Berkati. Ini udah atau belum? Udah. Oh, udah. Oke. Okay. Udah, Kak. Iya, makasih. Iya, Kak. Thank you.